Mari kita tonton hotel. Tempel gitu, nanti lu dikasih tahu dari hasil itu alerginya apa aja. Oh. Udah ke situ belum? Belum. Ya. Tapi waktu itu yang sempet, kok bisa ya? Maksudnya udah tua, cuma kayak rasa dia tubuhnya kayak masih. Featuring Dustin. Arah lu kemana ya? Arah lu kemana? Nah, maksudnya gimana? Alerginya apa aja? Oh. Udah ke situ belum? Maksudnya udah tua, cuman kayak kerasa dia tubuhnya kayak masih anak muda. Arah lu kemana ya? Arah lu kemana? Nah, maksudnya gimana? Waktu Ronaldo masuk ke Juve. Kita lagi ngomongin lo, bukan ngomongin Ronaldo. Ronaldo masuk ke Juve gimana sih? Ronaldo masuk Juve kan dia ngetes gitu, kayak gini tuh yang jalan. Terus pakai diginin. Dia dibilang, walaupun orang tua, tapi badannya itu masih tetap muda kayak umur 17 tahun. Oh iya, fisiknya. Karena Ronaldo rajin olahraga, menjaga badan, tidak makan. Iya. Jadi umurnya tua, fisiknya masih kelihatan muda. Itu dia mau tahu gak rahasianya bang, makan ayam gak pakai garam. Rahasianya dia salah satunya. Ronaldo gak batuk bro. Kita ngomongin ya, Surya tadi dites alergi lu apa? Dia udah ke dokter penyakit paru. Dalam ente. Paru apa penyakit dalam? Paru udah. Jadi yang digancit ya Pak Pil? Kempil. Kempil, keren. Iya, ya, yang persiapan. Dia DM-an doang pak, belum minta nomor HP. Oh masih DM-an doang? Masih DM-an, dia udah booking tempatnya. Dia janjian jam 5, datang jam 4. Saking saltingnya dia naik eskalator, naik turun. 4 kali. Ngapain? 4 kali. Saking nungguin, nervous. Terus ceweknya tuh mau, ceweknya namanya Nama. Gak apa-apa, ini palsu juga akunnya. Iya, namanya Anissa. Anaknya marah. Dustin punya emosi itu aku juga. Iya. Jadi nggak pasrah terus. Iya. Baru kali ini Dustin gitu ya? Iya. Dulu kan pasrah. Iya. Luapan emosi gitu. Tapi kan secara kau pribadi, ada nggak kayak milih untuk datang ke ini karena kayaknya aku nggak cocok nih di konten ini? Iya. Mungkin iya. Udah bisa belum? Udah bisa. Kenapa? Lu nggak cocoknya sama konten kayak gimana? Kayak gimana? Lu lihat dulu siapa hostnya kah atau gimana? Bukan, lebih ke, wah konten ini akan membawa dampak yang enggak-enggak gitu. Seperti contoh. Apa? Coba ulangin. Akan membawa dampak yang enggak-enggak. Terus nanti kemarin di kolam renang sama cewek-cewek apa? Itu, maksudnya belajar dari situ, Pak. Maksudnya, udahlah misalnya ada kayak gitu lagi, saya pikir dua kali. Tahan dulu. Mungkin nanti atau enggak lusa gitu. Lah, coba lusa. Siaran tuh lucu, gak jelas nih orang. Wih, asik. Siaran udah,
Loh, kok masih gak jelas? Direng konten. Ya, ternyata emang hidupnya habis siaran tuh dia bawa makanan itu. Iya. Wah ini taruh, ini apa? Dijelasin satu-satu. Iya, masuk es kelapa Bang Nani. Iya. Siapa sampai ke Coki? Almarhum Coki. Sampai aku bilang ke Coki, Cok, udah ajak ngobrol Cok gitu. Oh, karena aku susah ngadepin ini orang harus ditanggepin gimana? Oh. Ini dia bercanda atau enggak? Aku belum tahu waktu itu. Karena baru pertama. Itulah kocakan Surya ketika ketemu Dustin. Semoga menghibur. Terima kasih.